Pameran Job Fair Bursa Ketenagakerjaan Sumedang 2018 dibagikan ku Kalawan HD ku warga Sumedang, utamana para nonoman. Warga Sumedang tembong ngagagakan eta kegiatan Job Fair Bursa Ketenagakerjaan anu dilakonan poe Sabtu nu anyar kaliwat. Minangka tarekah pikeun ngurangan jumlah nu ngaligeuh jeung angka kamiskinan di Sumedang, pamarentah Kabupaten Sumedang ngokolakeun Job Fair atau Bursa Ketenagakerjaan Sumedang 2018. Dina eta kagiatan teh Pemda Sumedang rukun gawe jeung sajumlahing pausahaan boh anu aya di Kabupaten Sumedang boh di saluaran Sumedang. Eta kagiatan teh dilakonan pikeun ngurangan jumlah anu ngaligeuh di Kabupaten Sumedang. Pihak anu ngokolakeun eta pameran Job Fair nembrakeun eta kagiatan teh di luuhan ku Kepala Disnaker Trans Sumedang Dirut Bina Produktivitas Ketenagakerjaan RI turta sajumlahing instansi BUMN Katut BUMD. Mudah-mudahan ke depan kita lebih eksis lagi, dan ini harus jadi PR kita. Mudah-mudahan di APBD ini menjadi agenda tahunan kita. Kurang kan ibadah ya, istilahnya mah ibadah ke rakyat kita yang notabene kemiskinan itu berbanding lulus karena adanya pengangguran. Tatkala orang sudah nggak nganggur kan mungkin nggak miskin lagi gitu. Tujuan kita adalah bagaimana tenaga kerja itu sudah produktif dan bisa memiliki daya saing. Kalau kita itu bisa menggenjot produktivitas tenaga kerja, maka daya saing kita bisa kita genjot. Harapannya dengan adanya Job Fair ini, semoga para pencari kerja atau lulusan-lulusan yang ada di Sumedang ini dapat memudahkan mereka untuk menemukan pekerjaan. Tujuan jeung target tina eta kagiatan Job Fair teh nyaeta ngaronjatkeun kualitas pagawe sangkan leuwih produktif jeung boga kualitas HD utamana warga Sumedang. Anu leuwih penting deuna nyaeta nyinglar praktek calo dina prak-prakan narima pagawe anyar. Diki Guntara, Bandung TV.